بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. دين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسول ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan jemaah sekalian pembahasan kita pada hadis yang kedua dari kitab kecil Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ketika Rasulullah ditanya tentang akhbirni anil Islam, salah satunya beliau jawab wa tahujjal bait, yaitu engkau pergi haji. Ain taqsuduhu li adaa'il manasiki fi waqtin makhsusin ta'abbudan lillahi ta'ala. Yaitu pergi haji maksudnya adalah untuk menunaikan manasik, ya, tata cara ibadah pada waktu yang tertentu dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kedudukan umroh? Apakah umroh termasuk di dalam rukun Islam apakah tidak? Tentang bab ini fi khilaf bainal ulama. Tentang bab ini ya ada khilaf, perbedaan di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa umroh itu termasuk di dalam rukun Islam. Innal umrata dakhilah. Jadi masuk di dalam rukun Islam. Salah satu pendapatnya, dalilnya adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umrah hajjun asghar. Alasannya karena ada sebuah hadis yang menyatakan umrah itu merupakan haji, haji kecil. Ini dalam riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya. Jadi dari sinilah kemudian ada yang menyatakan bahwa umroh itu termasuk ke dalam haji, berarti termasuk ke dalam rukun Islam. Adapun yang sahih, adapun yang benar menurut Syekh Ibnu Sa'idin rahimahullah taala, ya dikatakan adalah umroh dunal haji. Umroh itu yang berbeda dengan haji. Umroh bukan haji. Ai laisa min arkanil Islam. Ya, haji atau umrah itu ya bukan karena tidak sama dengan haji, maka dia tidak boleh disebut sebagai bagian dari rukun rukun Islam. Lakinnaha wajibah. Tetapi umrah itu hukumnya wajib. Umrah hukumnya wajib. Yang satu insan mungkin tarkiha, ya, manusia atau seorang muslim berdosa kalau dia tidak umroh. Ini yang perlu kita pahami. Jadi umroh itu wajib meskipun tidak termasuk rukun rukun Islam. Ya wajib, tetapi wajibnya ini yang perlu, jangan sampai nanti salah paham. Wajibnya ila tamat syurutul wujud, yaitu ketika syarat-syarat yang menjadikan dia wajib itu terpenuhi. Gitu maksudnya.
Jadi umroh itu wajib untuk mereka yang memenuhi syarat-syarat untuk wajibnya. Begitu. Kemudian setelah itu Rasulullah sebutkan wala hujjah baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau pergi haji itu bagian dari Islam, rukun Islam, apabila engkau mampu untuk menjalankannya. In istata'ta ilaihi sabila. Dari mana jawaban tadi seperti ini? Makhudun min qawlihi ta'ala wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan manusia itu wajib untuk pergi ke Baitullah bagi siapa? Bagi manusia yang mempunyai kemampuan untuk menjalankannya. Wajib. Ya, wajib man istata'a ilaihi sabila. Umrah juga begitu. Ini Al-Imran jadinya 97. Ketika guru mengirim kadang-kadang ada juga yang mengatakan ada syaratu fi jami'il ibadat di qaulillahi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Ada juga yang bertanya begini, ya, bukankah syarat kemampuan untuk menjalankan itu berlaku untuk semua ibadah? Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah SWT sekuat kemampuan kita, kemampuan kalian. Ya. Mana yang kalian mampu? Pertanyaannya, falimadha khassal haji? Kenapa untuk haji itu dikhususkan dengan ungkapan man istata'a ilaihi sabila atau in istata'ta ilaihi sabila? Itu pertanyaannya. Padahal kan semuanya kan kalau mampu sholat dengan berdiri kalau mampu, kalau enggak ya duduk, udah enggak mampu dengan berbaring, kalau enggak mampu dengan terletak, terletak enggak mampu lagi ya berarti sudah waktunya untuk disolatkan. Kan semuanya itu bergantung kemampuannya kan gitu. Tapi kenapa untuk haji itu ada tambahan man istata'a ilaihi sabila atau in istata'ta ilaihi sabila? Jawabannya adalah khusus haji li'anna al-ghariba fihi al-masyaqqah wa al-ta'ab wa 'adam al-qudrah. Karena khusus untuk haji umumnya yang pergi haji itu, pergi haji itu sudah merupakan bentuk masyaqqah, bentuknya kesulitan, menghadapi kesulitan, merasakan kecapean, ya, dan tidak semua orang mampu menjalankannya, ya, tidak sembarang orang bisa melakukannya. Walidari karena su'alihi wa illa fajanibul ibadah abutani yang menestatuh. Nah, oleh karena kemudian khusus haji itu ditegaskan tentang posisinya itu manestatuh ini sehingga karena memang tatanan ibadah haji itu betul-betul istimewa. Ya, membutuhkan pengorbanan yang besar, ya, membutuhkan biaya yang sangat besar, waktu yang sangat panjang, dan melibatkan fisik, psikologis, semuanya terlibat di dalam proses ibadah haji. Ya, makanya bagi kaum wanita, ibu-ibu muslimah, itu disebutkan dalam sebuah hadis. Bunda Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah
bagi kaum wanita itu ada kewajiban untuk jihad. Ya, Rasulullah jawab iya. Bagi wanita itu sama dengan laki-laki, dia wajib untuk berjihad. Tetapi jihadnya kaum wanita adalah al-hajji wal umrah. Jihadnya kaum wanita muslimah adalah pergi haji dan pergi umroh. Jadi takarannya tingkat kesulitan dari haji dan umroh itu setara dengan kalau bapak-bapak itu pergi berjihad. Itu membuktikan bahwa ini memang ibadah yang sangat spesial. Nah, jadi demikian saya ulang kembali, umroh itu wajib meskipun tidak termasuk rukun Islam menurut mayoritas ulama. Ada sedikit yang mengatakan bagian dari rukun Islam. Umroh itu wajib apabila seseorang itu telah mampu. Misalnya sekarang dari segi biaya, berapa mas sekarang biaya? Anggapannya ditambah yang ketiga selama 2 minggu, ya dengan segalanya, misalnya anggapannya 50, anggapnya begitu 50. Jadi kalau ada seorang muslim dia punya uang di itu 50, dia belum umroh, dia sehat, dia akil balik, dia berakal, ya, dia tidak berangkat umroh, itu dia berdosa. Kenapa? Dia jadi wajibnya itu kalau mampu. Ya makanya jangan sampai kita menggiring-giringnya ke arah sunnah. Bukan. Dia haji umroh itu posisinya wajib bagi yang mampu. Ya, makanya bagi yang sudah punya rezeki tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh. Harus segera berangkat. Nah, ini saya tidak mewakili biro umroh saya, karena tiga orang promosi dari saya. Nah, begitu. Jadi tolong kita segarkan ya pemahaman kita, umroh itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah oleh karenanya sebagai seorang muslim, karena itu merupakan kewajiban, jangan sampai kita lupa untuk berdoa mohon dimampukan untuk bisa pergi haji atau umroh. Begitu. Jangan dibiarkan mengalir begitu. Karena ini kewajiban, kita harus mempunyai tekad yang kuat untuk bisa menjalankan kewajiban. Usaha yang sungguh-sungguh, berdoa yang sungguh-sungguh. Karena apa? Khawatir nanti dibawa mati, berat-berat kita belum bisa pergi umroh. Maksudnya apa? Mudah-mudahan Allah segera mampukan baik dari aspek finansial, dari aspek kesehatan, dari aspek psikologis, dari aspek apapun, semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu, ini kan tadi ceritanya Kanjeng Nabi ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sampai rukun Islam selesai yang disebutkan bahwa tahujjal baita ini istata'ta ilaihi sabila, sampai begitu tiba-tiba yang tanya itu mengatakan sodakta, benar. Jadi yang tanya bilang benar, itu sudah benar. Ai akhbarmu bil haqq, akhbarna bil haqq, ya aku sudah menjawab dengan benar. Akhbarna bil haqq, siapa yang mengatakan itu? Huwa Jibril alaihissalam. Ya, nah kalau melihat seperti itu sahabat Nabi yang disambut Rasulullah itu bingung, itu biar dia tanya, tak kira orang-orang ngerti, karena malah benar kamu, berarti tidak ngerti ya. Ya. Makanya kemudian para mengatakan fa'ajibna lahu, saya heran, kami heran sekali dengan orang itu. Fa'ajibna lahu, alangkah anehnya bagi kami orang itu.
Di mana adanya yas'alu wa yusaddiqu. Dia bertanya, dia juga yang menyatakan bahwa jawabannya itu benar. Ya. Wa wajhu anna sa'ila 'adatan yakunu jahila. Ya, kenapa ini termasuk mengherankan? Karena umumnya atau biasanya orang itu bertanya kenapa? Karena tidak tahu. Makanya ini pertanyaannya Malaikat Jibril adalah pertanyaan ngetes, berarti menguji ya, bukan berarti Malaikat Jibril tidak tahu. Nah, nanti ada pembahasan sendiri bagaimana hukumnya kita dalam majelis ilmu kita bertanya kepada ustadznya padahal kita sudah tahu, boleh nggak? Tergantung niatnya. Bisa boleh, bisa tidak boleh. Boleh kalau apa? Tujuannya untuk memahamkan kepada para jamaah atau menguatkan pemahaman kepada para jamaah. Bukan berarti dia tidak tahu. Mungkin dari yang disampaikan ustadznya ada yang kurang ditekankan pada menurut pertimbangannya itu penting untuk ditekankan kepada jamaah. Maka kemudian ditanya. Itu boleh. Tapi kalau bertanya tujuannya untuk menjatuhkan martabatnya ustaznya, itu berarti kan niatnya tidak baik. Jadi orang yang tahu itu belum tentu tidak boleh bertanya. Boleh ya bertanya untuk suatu kondisi demi untuk menguatkan pemahaman kepada para jamaah, kemiatan kepada para jamaah, atau lebih memantapkan diri juga bisa. Amin. Nah, jelaskan maksudnya Malaikat Jibril bertanya tadi itu bukan untuk kepentingan Malaikat Jibril sendiri, tapi supaya Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya apa sih Islam itu, apa sih iman itu, apakah yang namanya hari kiamat itu dan seterusnya. Wal musaddiqu yakunu 'aliman fa kaifa yastama'u hadha wa hadha. Nah, ternyata yang membenarkan itu bukan orang yang tidak tahu, tapi orang yang sudah tahu, ternyata aliman. Maka kemudian menjadikan sahabat umat itu terheran-heran dengan orang tersebut, yaitu ternyata Malaikat Jibril. Contohnya apa? Kalau contoh sehari-hari misalnya begini, ada orang mengatakan fulan qotiba di Madinah. Ya, si fulan barusan tiba dari Madinah. Kemudian ada yang komentar, sodakta, iya benar. Nah, apa yang terkesan kalau kita ada orang ngomong begitu? Dia mesti, orang mesti mengatakan bahwa berarti orang yang bilang benar tadi itu tahu Madinah atau sudah pernah ke Madinah, sehingga dia kemudian bisa berkomentar, oh iya benar. Tetapi kemudian fa kaifa yas'alu Jibril alaihi salam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam semuanya kulu tentang. Nah, tetapi ini bertanya tapi benarkan, inilah yang disebut dengan pertanyaan yang menimbulkan keanehan. Nanti akan dibahas tentang apa yang menjadi hikmahnya. Nah, saya kira ini bab pertama yang perlu kita pahami. Nah, saya sedikit sedikit di dalam kesempatan kali ini ya, pengantar dari pertanyaan Malaikat Jibril yang kedua. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Setelah itu lanjut lagi Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, coba kabarkan kepadaku apa itu iman. Qala Jibril fa akhbirni ayya Muhammad al-iman. Beritahukan kepadaku ya Muhammad apa itu iman. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Sa'idi, al-iman fil lugha. Iman itu kalau dari sisi bahasa
artinya al-iqrar wal-i'tiraf al-mustalzim lil-qabul wal-it'an wa huwa mutabiqun lis-syar'i. Iman itu artinya mengakui, menetapkan di dalam hatinya, kemudian mengakuinya apa yang diimaninya, kemudian mewajibkan dirinya untuk menerima dan tunduk, menerima dan tunduk, dan itu harus mutabiq lisyar'i, yaitu mengikuti syariat sesuai dengan syariat. Jadi yang perlu dipahami namanya iman itu memadukan antara pengakuan dengan ketundukan, ya, menerima dan tunduk. Tidak bisa hanya menerima saja, hanya mengakui saja tidak bisa. Itu satu kesatuan, menerima sekaligus tunduk patuh maksudnya. Adapun kalau ada yang mengatakan iman itu artinya atas di, yaitu membenarkan artinya membenarkan, maka di sini malah timbul pertanyaan. Ya, artinya ya perlu dipertimbangkan kalau ada yang berpendapat iman itu artinya membenarkan. Ya, misalnya apa? Kalau dari aspek lugu, dari aspek bahasa. Kalau ada orang mengatakan amantu bikada wa shadaqtu fulanan. Ya. Saya mengimani sesuatu. Saya membenarkan si fulan. Maka jangan sampai dikatakan begini, amantu fulanan, saya beriman kepada si fulan. Enggak bisa. Tetapi kita hanya bisa shadaqtu, saya membenarkan dia. Ya. Jadi karena kalau shadaqtu itu fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang kata kerja yang membutuhkan objek, membutuhkan setelah itu siapa yang membenarkan. Tetapi kalau amanah atau beriman, mengimani, itu fi'ilnya fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Nah, ini dibahas banyak lipat oleh ahlinya. Ya. Nah, maka al-iman, ya, sesuai dengan definisi ini, Syaikh Utsaimin mengatakan iman itu al-mustalzimu lil qabul wal it'an. Dia harus bisa menerima dan tunduk, menerima dan tunduk, ya, dari apa yang telah diakuinya. Oleh karenanya imannya Abu Thalib itu enggak diterima. Enggak diterima. Imannya Abu Thalib kepada Nabi itu enggak diterima. Karena apa? Karena dia itu hanya membenarkan, hanya mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa annahu shadiqun. Dia itu membenarkan, tetapi lakin lakum bal ma ja'a bihi. Tapi terhadap apa yang datang kepada Nabi tidak mau terima. Maksudnya apa? Enggak dijalankan, tidak mau menjalankan. Dia hanya membenarkan tapi tidak mau tunduk pada apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lama sekali tidak mengikuti. Maka karena dia tidak tunduk, tidak mengakui itulah, yaitu falam yang fakdu al-iqrar, maka tidak berguna, tidak bermanfaat pengakuannya. Pembenarannya tidak ada manfaatnya. Maka dengan demikian iman itu baru dikatakan iman kalau memandukan dua ini, al-qabul wal-it'an, yaitu menerima dan tunduk atau patuh terhadap apa yang diimaninya itu, berupa perintah, berupa larangan, dan juga petunjuk yang lainnya. Nah, saya kira ini yang juga perlu kita pegang, ya, Mas Kalian. Makanya ada ulama mengatakan al-iman wal-amal. Iman itu ya amal itu. Karena apa? Tidak bisa dikatakan kita beriman kalau kita hanya iman-iman terus, tidak mau mengamalkan apa yang diimaninya. Makanya nanti di dalam bahasa berikutnya ditegaskan oleh Ibnu Sa'id rahimahullah ta'ala,
Tidak boleh kita mengatakan kepada mereka yang tidak beragama Islam itu mengatakan telah beriman kepada Allah. Karena kalau konsekuensinya mengatakan iman kepada Allah berarti menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Nggih. Nggih. Sama ini. Nggih. Dia sudah meninggal. Dia itu yang menjalankan dengan membayar iman. Terakhir, apakah ada juga orang yang sudah meninggal mengumrohkan, diumrohkan, tapi tidak dari Bin Ali, tapi dari Tanhim. Terima kasih. Tanhim, 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 Tanhim. Ya, baik. Jadi yang pertama tentang saya agak lupa yang terakhir dulu, yang terakhir dulu. Jadi kalau mengenai mikotnya dari mana, itu intinya begini, Pak. Mikot itu kalau ini kan pembahasannya misalnya kita jamaah haji, harusnya kalau mikotnya kita naik pesawat turun Jeddah, itu kan di Al-Mahab. Ya, kalau kita turun di Madinah baru ke Bir Ali atau namanya Dhul Hunayfah. Pertanyaannya kalau sudah kadu, misalnya ternyata mikotnya tidak dari sana, ya enggak apa-apa, tetapi pulang dari awal. Maksudnya apa? Misalnya naik pesawat, kadu turun sampai Jeddah, tiba-tiba dia belum pakai ihram, belum niat karena harusnya lewat Yarmulah baru turun Jeddah. Terus bagaimana caranya? Ya dia turun prosesnya dia belum mulai. Kalau umroh belum waktunya umroh, berarti apa? Dia harus pergi ke mikot yang terdekat. Misalnya apa? Apakah Bir Ali berarti harus ke Madinah sana atau kembali ke Yarmulah lagi yang lebih dekat. Baru di sana dia memulai untuk mikot menggunakan pakaian ihram berniat gitu. Jadi maksudnya adalah mikot itu untuk penduduk sesuai dengan areanya atau yang melewati situ. Nah, gitu. Jadi enggak ada masalah. Yang penting jangan sampai tidak mikot. Ya, intinya begitu ya. Yang kedua tentang titip uang. Yang itu arahnya nanti mungkin maksudnya batal ya, batal haji, batal umroh. Bagaimana hukumnya? Ya memang ada, masyru' disyariatkan. Boleh kita itu batal haji yang sudah meninggal. Iya, yang sudah meninggal. Tetapi kalau dia ini belum haji atau belum umroh, yang dititipi itu enggak boleh. Jadi syaratnya membatalkan itu yang bersangkutan tadi misalnya itu harus sudah haji atau sudah umroh dulu. Misalnya begini, ini contoh prakteknya. Ini ada orang tua yang dia itu berniat untuk haji. Qadarullah tiba-tiba dia itu belum waktunya sudah meninggal. Kemudian dia punya dua anak laki-laki. Yang satu sudah pergi haji, satunya belum haji. Karena pakai perasaan, kan gini perasaannya. Kamu tahu sudah haji. Nah, nanti kalau ada apa-apa, saya kan juga belum haji. Nah, nanti kalau ada apa-apa, tolong yang bantani adikmu. Karena apa? Adikmu kan belum haji. Biar pernah haji, kan begitu. Itu namanya pakai perasaan. Nah, boleh. Syaratnya untuk pembantani itu, yang bersangkutan, yang pembantani itu harus sudah melakukannya. Kalau haji sudah haji, kalau umroh sudah umroh, baru boleh jadi bantal nanti untuk berangkat bantali almarhum atau almarhum. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa lupa yang terakhir tadi? Oh iya, nah kalau mampu hukumnya gimana? Ya hukumnya fasik. Namanya fasik, buat maksiat. Karena apa? Maksudnya melanggar
kewajiban, dia harusnya menjalankannya. Hukumnya dia namanya maksiat, dia namanya fasik, karena tidak menjalankan apa yang harusnya dijalankan. Terus bagaimana? Jadi kita sebagai, kalau kita apa namanya, teman atau sahabat tetangga ya, kewajiban kita mengingatkan terus, Pak cepat Pak berangkat. Tapi kan belum haji. Iya maklum. Justru karena itu kalau dia punya amal uangnya miliaran, dia tidak pergi haji, itu justru malah dosanya besar. Karena apa? Karena dia itu mampu. Makanya itu bisa jadi karena pemahaman. Jadi begini, yaitu seperti nggak mengamankan. Sebentar dulu saya masih repot, saya masih urus bisnis. Kan itu biasanya kan. Itu harus kuatkan pemahamannya. Misalnya nanti lah, misalnya duluan gimana Pak? Duluan apanya? Ya duluan jangan nanti dibawa ke kuburan. Ya gitu maksudnya. Kan banyak lah apa argumennya itu untuk meyakinkan, ya banyak caranya. Ya misalnya nanti kalau jenengan gak kober terus kobernya kapan? Taunya kalau kober itu kapan? Yang bener bukan tunggu kobernya, tapi di kober-kober nih, kan gitu. Nah, itu kalau apa namanya dibiarkan, kasihan juga ya, pada hanya dibicarakan. Jadi sebaiknya harus ada yang terus pendekatan-pendekatan, walaupun juga itu namanya hidayah. Teruslah saya sampaikan juga, itu terkena juga kepada keluarga kami ya, paman lah itu udah mampu dari dulu tapi ditunda-tunda, tapi Allah selamatkan dia, akhirnya dapat hidayah, dia mau berangkat. Bahkan bukan cuma mau berangkat, dia bahkan sampai punya tingkat, punya doanya itu, mudah-mudahan saya mati di tanah suci dan Allah kabulkan. Akhirnya dia meninggal di tanah suci. Ini kan berarti terselamatkan, belum meninggal, akhirnya bisa berangkat Ramadan. Nah, makanya ini kan perlu kita sebagai saudara muslim itu, kalau ada yang begitu didorong lagi. Gitu Pak ya. Ada lagi? Baik, oke. Iya. Pernah apa? Maksudnya hukumnya boleh, asal dia punya kemampuan. Maksudnya yang badan, karena itu butuh fisik yang prima punya. Satu orang dia rata-rata 2-4 jam. Yo kalau siang kalau dia bisa sampai 5 juga bisa, 5 sehari bisa 5, jadi profesinya. Iya. Yeah. Ini maksudnya tanya atau menyampaikan? Tanya. Oh tanya. Oh. Jadi kalau masih ada anak, maksudnya keluarga nasabnya ya, nasabnya masih ada, diutamakan yang punya hubungan nasab kalau ada. Tapi kalau nggak ada, ya siapapun bisa. Jadi misalnya tadi kan masanya itu syaratnya ada dua. Ya, syaratnya menggantung maksudnya. Jadi itu apa? Harus sudah pernah haji atau umroh, walaupun dia punya anak laki-laki semuanya 10, semuanya berbeda berangkat haji, dia mau haji meninggal harus apa, dia mesennya nanti kalau sampai saya duluan kan dananya masih utuh itu, kalau kita mesennya kan gitu kan. Nah, itu siapa yang badali kan gitu, harus anaknya, anaknya belum berangkat kan? Ya, itu kaidah umumnya. Kaidah umumnya itu kalau anak-anak meninggal maka teruslah amalnya kecuali 3. Ya, tetapi kalau urusan haji batal
itu bagaimana? Itu kan ada ketentuannya sendiri. Maksudnya ada syariatnya tentang bantal haji, bantal perut itu ada syariatnya sendiri gitu maksudnya. Itu tidak bertentangan karena kan memang diatur secara khusus. Ya. Misalnya contohnya begini. Bagi kita yang meyakini niat itu tidak boleh dijalankan, kan nggak boleh dijalankan niat itu. Nah, tetapi untuk haji umrah malah harus bunyi labbaik Allahumma umrotan. Nah, contohnya begitu. Jadi ini maksudnya jangan dipertentangkan. Emang untuk khusus haji sama umrah itu ada ketentuan tersendiri. Jadi itu termasuk nanti babnya melebarkan, menyempitkan makna kiasnya nanti ya. Misalnya, lu berarti kan nyampe apa pahalanya orang umroh atau orang haji berarti kan nyampe kepada orang lain. Nah, iya, untuk urusan haji dan umroh jangan 13 kan berarti semuanya nanti begitu. Itu maksudnya gitu contohnya. Ya. Baik. Cukup ya, sudah mau duhur jadi kita. Duhur ya, suruh kemudian ya. Sudah mau duhur ya, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma rabbika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.